Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalam ala rasulillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Antara rezeki dan ikhtiar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita lihat pagi-pagi burung-burung terbang sana kemari mencari makanan, ikan-ikan di lautan mencari makanan, semua mendapatkan makanannya masing-masing, termasuk manusia. Sudah ada jaminan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada setiap orang. Lalu mengapa kemudian kita harus berikhtiar, tetap berupaya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hud ayat 6, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha, Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, kullum fi kitabim mubin. Setiap binatang yang melata, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui di mana tempatnya, di mana keberadaannya, di mana tempat asalnya, tempat sembunyinya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Ini adalah satu ayat tentang jaminan bahwa Allah memang sudah menjamin rezeki kita. Tapi ada ayat lain yang itu harus menjadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Allah menjamin dengan apa? Menyediakan semua kebutuhan manusia di muka bumi ini. Tapi kebutuhan itu tidak bisa datang sendiri. Kebutuhan itu harus dicari. Persediaan itu harus dicari. Tidak bisa makanan itu tumbuh sendiri. Kita harus tanam, kita harus rawat, kita harus tumbuhkan. Tidak bisa ikan itu datang sendiri. Kita harus jala, kita harus pancing, kita harus ambil dari lautan. Begitulah alam mengajarkan kita bahwa kita melakukan sesuatu harus dengan upaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulli a'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Tidak hanya sekadar pasrah, tidak hanya sekadar sabar, tapi bekerjalah, berupayalah. Kalau kita berupaya, insya Allah, Allah akan kasih. Bukan hanya sekadar pasrah. Kalau kita pasrah, bagaimana mungkin Allah akan kasih rezeki kepada kita semuanya? Lihatlah burung-burung, setiap hari dia keluar sarangnya. Setiap hari dia mencari makanan di mana-mana. Dan Allah sudah sediakan makanan. Dari apapun yang kita lihat, semuanya tidak ada yang diam. Semut berjalan, terus berjalan, 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 bergerak. Maka kita sebagai manusia itu juga sama. Kalau kita ingin sesuatu, itu harus diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan usaha. Tidak ada ceritanya sesuatu itu datang sendiri, tapi selalu diiringi dengan usaha. Bercerita tentang ikhtiar, selalu kita ingat cerita tentang perjalanan Siti Hajar pada saat 7 kali bolak-balik mencari air sekitar 400 meter. Bayangkan, dulu kita bayangkan di padang pasir yang begitu panas, begitu tandus. Siti Hajar mencari air buat anaknya Ismail. Dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Begitu sampai 7 kali.
akhirnya bisa mendapatkan mata air yang sekarang disebut sebagai Zam-Zam. Peristiwa itu diabadikan, kemudian menjadi peristiwa Sa'i. Betapa itu menggambarkan bahwa kita harus selalu berikhtiar yang luar biasa. Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika farghab. Jadi ikhtiar kita itu adalah selalu kemudian kalau kita sudah kosong, maka isilah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ikhtiar sekuat tenaga, agar apa? Agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Baru kemudian wa ila rabbika farghab, maka mintalah kepada Tuhanmu. Tapi sesudah apa? Sesudah ikhtiar. Jadi tidak hanya sekadar kita diam, tapi harus berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ibadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ikhtiar itu wajib. Tidak boleh kita berhenti berharap, tidak boleh kita berputus asa. Wajib kita ikhtiar agar Allah menurunkan rezeki buat kita semuanya. Karena pada dasarnya setiap saat Allah menurunkan rezeki setiap saat. Dan siapa yang bisa menerima rezeki itu? Itu orang-orang yang berikhtiar. Karena insya Allah, Allah akan melihat upaya kita. Allah akan melihat usaha yang kita lakukan. Insya Allah, ikhtiar kita selalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridhoi apa yang kami ikhtiarkan. Mudah-mudahan, ya Allah, Engkau bisa kabulkan apa yang kami doakan. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.